Ilkia Kare versi Fathan Malik. Bukan parodi lagi, tapi memang udah versi Fathan Malik versi Indonesia. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa nonton juga video-video saya yang lain. Mudah-mudahan berkenan dan selalu dukung kami Miftahuddin Kasna juga. Karena kita sama-sama Bolimani. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, ya, Miftahuddin Kasna. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan reaction kembali. Ada siapa coba? King parodi Bollywood, ada Fathan Malik Dasokan. Ya, kali ini ada lagu Dilkia Kare yang dibintangi oleh suami istri Ajay dan juga Kajol Devgan dan juga Mahima Chowdhury. Ya, ini diparodiin sama King parodi, ada Fathan Malik sama nggak tahu deh talent barunya siapa gitu. Dan tayang hari ini hari Rabu apa ya? Iya hari Rabu hari ini. Dan ini biasalah kalau Fathan udah bikin parodi itu pasti luar biasa hasilnya, mulai dari kostum, mulai dari lokasi, dari editingnya, semuanya itu detail banget, mirip banget sama versi original atau versi aslinya. Sebenarnya kemarin juga ada yang di channelnya Maya Darwina, itu ada Janem, Mere Janem, yang Nagarjuna atau ya sama Sister Devi itu juga udah berkumis banget, pokoknya jadul banget lah versi aktor India Selatan gitu kan. Dan kali ini ada Dilkia Kare. Yuk, seperti apa kita langsung lihat video versi Fathan Malik dan ya saya akan reaksi semampu saya lah menurut penjelasan saya tadi. Beberapa dari komentar situ udah ditunggu, banyak yang menunggu karya dari Fathan. Terus ya semuanya itu tadi yang saya sampaikan di awal, Fathan itu detail banget mulai dari kostum semuanya. Dan langsung cek ke videonya, jangan lama-lama lah. Tapi kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe buat yang belum tentunya biar saya makin semangat bikin videonya. Dan buat yang sudah tentunya terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan kelancaran buat kalian, kita semua lah, agar selalu bisa sehat tentunya. Kalau nggak sehat, nggak akan bahagia, oke? Check it out. Oh, intronya ini udah baru nih. In collaboration with Color of 22, makeup artist. Oke, makeup artistnya berarti. Ya, ini talent barunya yang saya baru lihat di video parodinya. Oh, ini di rumahnya keren banget. Apartemen atau rumah apa? Ada sihir tersebar di dalam. Ih, keren. Bener. Di awal video kita disuguhkan dengan lokasi yang benar-benar mirip banget, mewah banget lokasi dari rumahnya si Fathan sama si Ajo lah saya sebutnya. Mirip dengan versi aslinya, terus tadi tempat duduk yang Fathan duduknya juga, kostumnya. Ini ceweknya juga cantik banget. Ini Mahima Chowdhury-nya diperanin sama Laili Pohan ya. Ini siapa? Bang Tri. Kayaknya Bang Tri deh yang meranin Chandra Singh atau siapa? Gila lokasinya. Nih hampir malah bagusan versinya Fathan di lokasinya.
Bahkan pohonnya pun sampai sedetail ini. Ini sih seperti bukan parodi atau cover, yaitu tadi versi Indonesia. Ya, Gilkia Kare versi Indonesia. Bentar, lokasi yang pagar itu tadi saya ingat kayaknya ini deh. Pokoknya di taman yang pernah dipakai sama Irma Waria Rai, lagu Aisyah Diwangi yang sama si Hrithik Roshan, siapa itu? Chan Berju. Yang tadi yang ada pagar putih. Nemu aja lokasi gila. Ini pas jangan-jangan ini di Sajian Heritage nih. Ini Mahima Chaudhry. Nah, ini yang Irma Waria. Oh, Novita Sari, Owner of Colors of Wind. Novita Sari yang jadi kacau. Laili Pohan, Mahima Chaudhry, Bantri, Chandra Tursi, Van Virus, Hedi Faridata. Jadi kiatan. Keren. Suka dengan selalu suka dengan persembahan atau karya dari Fathan Malik, karena itu tadi benar semua komen-komennya juga positif banget, ditunggu mulai detail semuanya juga benar-benar keren lah pokoknya. Kalau udah Fathan udah bikin parodi, itulah kenapa dia dicuri sebagai King Parodi dulu. Ya memang karena setiap karya yang diberikan ke kita, dibuat, dibikin, disajikan, itu benar-benar karya yang totalitas banget, luar biasa, keren, suka, amazing pokoknya benar-benar. Ya itulah tadi, bukan versi parodi lagi, tapi memang versi Fathan Malik. Makanya Gilkia Kare versi Fathan Malik, bukan parodi lagi, tapi memang udah versi Fathan Malik versi Indonesia. Okay. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa nonton juga video-video saya yang lain. Mudah-mudahan berkenan dan selalu dukung Miftahuddin Kasna juga, karena kita sama-sama body mania. Oke, okay? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukri.